Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin semua yang kita lakukan saat ini adalah hasil dari kebiasaan kita sehari-hari. Terlepas dari kebiasaan baik yang kita miliki, terkadang kita lebih cenderung banyak khawatir dengan kebiasaan buruk diri kita sendiri. Ingin rasanya merubah kebiasaan lama tersebut menjadi lebih baik lagi. Namun, apa daya, keinginan hanyalah tinggal sebuah keinginan. Sulit bagi kita untuk merubah kebiasaan tersebut. Untuk mengatasi sebuah kebiasaan buruk, ada baiknya kita pahami dulu definisi tentang sebuah kebiasaan. Kebiasaan adalah tanggapan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang. Ingat ya, secara berulang-ulang. Jika sesuatu yang tidak dilakukan secara terus-menerus, itu berarti bukan sebuah kebiasaan, melainkan sebuah tindakan. Jadi, harus kita bedakan dua hal tersebut. Jangan remehkan sebuah kebiasaan, karena kebiasaan bisa membangun karakter dan kepribadian seseorang. Namun, yang paling penting adalah sebuah kebiasaan yang mungkin saja menjadi penilaian seseorang terhadap kita. Seperti teori yang mengatakan, kalau seseorang terbiasa berbohong, maka orang tersebut akan sulit mendapatkan kepercayaan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kebiasaan baik, itu dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dengan memperbaiki kebiasaan sehari-hari adalah sebuah pilihan yang bijak yang harus kita lakukan. Meskipun aktivitas itu di awalnya membuat kita tidak nyaman, karena memang kebiasaan tersebut di luar kebiasaan kita. Namun ingat, aktivitas yang baik yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Artinya, kita harus merubah semua kebiasaan buruk kita menjadi lebih baik lagi. Ada 6 kebiasaan buruk yang bisa menghancurkan hidupmu. Yang pertama, sering marah. Kebiasaan tidak sabaran akan hal kecil atau sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman, itu akan berdampak pada emosi Anda. Emosi yang susah dikontrol akan cenderung membuat Anda akan sangat mudah marah. Kebiasaan buruk ini banyak sekali tidak disukai orang. Khususnya bagi Anda yang bekerja di lingkungan yang mengharuskan Anda untuk terus bersosialisasi. Marah adalah situasi di mana seringkali otak kita tidak bekerja selaras dengan hati nurani kita. Marah juga bisa disebabkan oleh seseorang dikendalikan oleh egonya yang terlalu tinggi dan gak punya kesempatan untuk merenungkan dulu akibat yang ditimbulkan dari kemarahan tersebut. Bagaimana cara mengatasinya? Diam dan menenangkan diri akan memberikan kita kesempatan untuk merenungkan kembali tindakan apa yang tepat dan kata-kata apa yang pantas untuk diucapkan kepada orang yang terkait dengan kemarahan kita tersebut. Emosi sesaat itu akan sangat bisa berbahaya. Latih terus kesabaran kita, karena tidak ada yang suka dengan orang pemarah. Dan pada saat kita tidak disukai orang, maka kita akan susah berkembang dalam hidup kita. Yang kedua, pemalas. Tanpa kita sadari, setiap manusia memang pernah memiliki sifat ini. Malas atau suka menunda melakukan sesuatu, pastinya akan sangat mengganggu jadwal yang telah kita rencanakan. Rasa malas memang susah untuk dihilangkan. Bila Anda tetap tidak ingin merubahnya, kebiasaan bermalas-malasan akan berakhir dengan hal yang tidak pasti. Rasa malas ini sebenarnya sangat manusiawi. Siapapun pasti pernah mengalami momen malas mengejar mimpi, malas melanjutkan apa yang sudah dimulai, malas untuk memperbaiki diri, dan hanya ingin rebahan saja sepanjang hari. Tinggal apakah rasa malas itu dituruti atau berusaha untuk diatasi. Karena Stephen Covey mengatakan, ujian sesungguhnya terhadap karakter kita adalah apakah kita bisa bergiat dan keluar dari rasa malas tersebut. Rasa malas semua manusia pasti punya. Tetapi orang hebat selalu melawan rasa malas mereka sehingga tidak menjadi sebuah kebiasaan. Karena bila menjadi sebuah kebiasaan, maka malas pelan-pelan akan menghancurkan hidup kita. Yang ketiga, ceplas-ceplos. Jujur memang hal yang perlu dilakukan. Tidak ada salahnya untuk mengatakan hal yang jujur kepada orang lain. Namun, tidak selamanya kejujuran itu selalu dikatakan secara langsung. Anda harus tahu tempat dan kondisi orang saat ingin diajak ngobrol. Kebiasaan ceplas-ceplos kadang menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Berusahalah untuk mengetahui sifat orang lain yang ingin diajak bercengkrama. Menjadi peka terhadap lingkungan sekitar akan menjadi lebih baik.
Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari diri kita. Keceplosan adalah hal yang manusiawi, tapi ceplas-ceplos adalah sesuatu yang bisa merusak hidup kita, karena sejatinya tidak ada yang suka dengan orang yang ceplas-ceplos. Yang keempat, berburuk sangka. Kita memang tidak bisa menahan apa yang sedang kita pikirkan, walaupun itu pikiran buruk sekalipun. Orang yang selalu berpikiran buruk terhadap suatu hal kerap takut untuk mengambil sebuah keputusan. Alhasil, kebiasaan buruk ini akan membawa kita terhadap situasi yang buruk juga. Tidak jarang pikiran buruk yang kita tidak harapkan malah menjadi kebiasaan. Yang kelima, cemburu yang berlebihan. Cemburu memang menjadi salah satu bumbu dalam sebuah kehidupan percintaan. Tidak ada salahnya bila memang merasa cemburu, karena itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Namun, cemburu yang berlebihan juga tidak baik bagi diri kita dan orang lain. Rasa cemburu yang berlebihan biasanya timbul dari kebiasaan yang kurang percaya diri atau iri dengan orang lain. Yang keenam, menyalahkan diri sendiri. Perasaan ini seringkali melanda saat kita putus cinta atau mungkin sedang bertengkar. Anda cenderung menjadi tahu kesalahan apa yang telah Anda perbuat. Namun, menyalahkan diri sendiri juga tidak baik bagi diri kita. Introspeksi diri memang diperlukan, tapi bukan berarti kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Salah satu karunia terbesar yang dikasih Tuhan ke manusia adalah manusia bisa memilih. Kita bisa saja memilih untuk tidak merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, tetapi di depannya akan menjadi tidak jelas. Atau kita memperbaiki diri, merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan mempertajam kebiasaan-kebiasaan baik kita untuk memperjelas masa depan kita. Perhatikan pikiran Anda, dia akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-kata Anda, dia akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakan Anda, dia akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan Anda, dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter Anda, itu yang akan menjadi takdir kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.